Inilah proses evakuasi ular piton berukuran 4 meter berada di tengah jalan atas pohon Jalan Jenderal S. Parman, Kota Samarinda. Warga sempat kesulitan mengevakuasi ular yang cukup lincah tersebut. Dengan menggunakan kerokan sampah dan sebatang kayu, warga berupaya menangkap ular piton berukuran 4 meter. Hampir 1 jam proses evakuasi ular dilakukan warga, akhirnya ular berhasil dievakuasi. Sementara itu, Zaki mengatakan sebelumnya ada laporan dari pengurus kebersihan Taman Kota Samarinda bahwa di atas pohon berada di tengah jalan ada seekor ular piton yang melilit. Proses evakuasi cukup memakan waktu hingga 1 jam. Ular tersebut cukup gesit dan hampir melukai warga saat evakuasi. Namun dengan kesigapan warga, akhirnya ular berhasil dievakuasi. Gimana seperti apa? Angin tadi ini informasinya kan begitu dia ada ular di atas, tidak ada berani yang terus turun. Saya kasih turun langsung. Habis itu saya karungi. Jadi tadi prosesnya cukup lama juga tadi. Jadi sangat tadi yang lama kayak melihat orang taman. Taman tadi ya, baru ngimpetkan ke warga sekitar ya. Usai dievakuasi ke dalam karung, ular piton sepanjang 4 meter tersebut dibawa ke tempat yang aman. Dari Samarinda, Zulfikar As, iNews melaporkan.